Kita kenakan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun kasusnya ini tiga perkara berhubungan. Jadi dimulai dari satu penangkapan terhadap saudara Rangga Media Laksana bin Haji Matsidi yang ada barang buktinya antara lain 12,89 gram. Kemudian dilakukan pengembangan oleh Satres Narkoba Polres Lebak yang kemudian ditemukan melibatkan saudara Sahrudin alias Jono bin Jawari HS. Juga ditemukan barang bukti 1,11 gram dalam bentuk sabu-sabu di wadah permen, di dalam permen. Nah, ini janjian juga kayaknya, sama dia soalnya permennya permen kis. Ya, kemudian dilaksanakan lagi pengembangan kepada saudara Saifuddin Basah alias Aik bin Junaidi. Kemudian di saudara Aik ini kita temukan barang bukti sabu dengan berat 36,98 gram. Jadi ini cukup banyak ya. Dan alkisat atau bong, ini bongnya. Kemudian timbangan digital, ini yang sering digunakan. Timbangan digital, kemudian handphone. Ini handphone yang digunakan. Ini sabunnya ya. Ini 36,98 gram. Segini banyak ya. Kalau di 1 gram berapa gram harga pasarannya? Hah? 1.200.000 kali. Kalau 36 gram ini kurang lebih 50 juta. Ya. Kurang lebih harga pasarannya. Jadi demikian. Kemudian satu kasus atau perkara yang berdiri sendiri, bukan melalui pengembangan dari tiga kasus sebelumnya. Pasalnya sama, 114 ayat 1 dan 112 ayat 2 ayat 1 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Itu kita temukan barang bukti sabu juga dengan berat 4,49 gram. Ini 4,49. Yang mana Riki? Angkat tangan. Angkat tangan aja. Nah, ini Riki. Ini saudara Riki ya. Ini punya Bu ya. Ya. Riki alias Yud bin Subana. Ini 4,49 gram. Saya kira itu saja yang